Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat kita bersama dengan kita-kita. Maklumlah kita di Telaga Biru, banyak telaga yang perlu dibirukan. Jadi kita nak bincang masalah yang kedua. Masalah yang kedua ini masalah sebelum kita berwudu. Apa hukum kita basuh tangan? Basuh tangan tu kita ini sabutan ha? Tu Ustaz, sabutan. Okey. Jadi dalam kegelapan di waktu siang ini, saya ingin membicarakan masalah mencuci tangan sebelum berwudu. Di sini ada empat mazhab. Kita membicarakan tentang empat mazhab dalam masalah mencuci tangan. Okey, mazhab Syafi'i menganggap ia perkara satu benda yang sunnah. Kalau kita lihat di sini, kata Syekh Ibn Rushdi, فَتَحْسُلُ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ qaulun innahu sunnatun bi itlaq, pendapat yang menyatakan sunat secara mutlak. Wa qaulun innahu istihbabun li syak, ia adalah sunat bagi orang yang ragu tentang bersih atau tidak bersih. Tapi bagi orang yakin kena cuci. Kalau yakin dia kotor, dia wajib cuci ataupun sunat cuci. Tapi kalau dia kita katakan tidak syak dan sebagainya, kita katakan sama ada cuci ataupun tidak cuci, tidak ada masalah. Makna dia kalau kita katakan dia syak, adakah tangan dia kotor, ambil perhatian. Kalau dia syak tangan dia kotor, dia kena cuci, disunatkan dia cuci. Kalau tidak syak, tidak ada masalah untuk menyucinya. Ataupun kalau dia tidak, dia yakin bahawa tangan dia bersih, itu tidak perlu dicuci. Baik. Wa qaulun innahu wajibun ala mutanabbi ala naum, ada orang menyatakan wajib ke atas orang yang bangun tidur. Mutlak, sama ada tidur di waktu siang ataupun tidur di waktu malam. Dan ada pendapat yang menyatakan wajib ke atas orang yang tidur di waktu malam dan tidak wajib ke atas waktu siang. Jadi ini masalah kita nak mencuci tangan. Sebab apa kemudian? Kadang-kadang kita bangun tidur, tangan kita tak sedar sebelum kita garu buntut kita. Jadi kalau kita tak sedar garu buntut kita, apa yang berlaku? Kadang-kadang orang bagi kita cucuk ataupun kita bagi kita cucur kodok dan sebagainya, kita makan dalam keadaan kita bau garu jubur kita. Jadi bayangkan ini ha, saya cerita ni saya bukan cerita lawak tapi hakikat dan realiti. Ramai orang tidak sedar dia garu seluruh badan dia, kemudian pagi-pagi dia ambil nasi makan tanpa membasuh tangan. Kan lazat rasanya. Jadi kita tengok di sini, saya ulang semula supaya orang dapat faham bahawa orang yang yakin kita katakan apa dia bersih, pendapat pertama sama ada bersih ataupun tidak bersih, maknanya disunatkan dia membasuh tangan dia secara mutlak. Okey, tapi kalau tangan dia najis, itu padahalnya ada baik kecaman. Tapi ini boleh kat sikit lah. Boleh. Okey, tahu. Kita ulang semula. Ulang boleh saya ulang semula. Ulang boleh.